Rizky Billar spill Lesti Kejora 3 bulan lalu keguguran, Ustaz Maulana. Setelah itu biasanya ada tambahannya 3. Kebahagiaan Lesti Kejora dan Rizky Billar di tengah acara ulang tahun BBL yang kini bernama Levian, diiringi kisah pilu pasangan tersebut, baru diketahui bahwa Lesti Kejora ternyata sempat hamil anak kedua. Sayang, Lesti Kejora harus merelakan jabang bayi di kandungannya lantaran keguguran. Momen ini bisa disimak melalui akun Instagram @indosiar dalam acara khusus yang menyorot ulang tahun kedua putra pertama Lesti Kejora dan Rizky Billar itu. Namun begitu, Lesti Kejora dan Rizky Billar tetap mendapat dukungan dan semangat dari sejumlah figur publik yang ditunjuk sebagai host. Saat itu, Irfan Hakim dan Ustaz Maulana mendapat kesempatan bertanya-tanya sembari mengomentari pernyataan pasangan tersebut. Setelah Rizky Billar bercerita soal kehamilan Lesti yang berujung keguguran, Ustaz Maulana mengalihkan suasana sedih agar kembali riang namun syarat dengan motivasi dan perasaan optimistis. Setelah mendengar kabar kurang menyenangkan itu, Ustaz Maulana tak sekadar bersimpati. Ia menyampaikan motivasi sembari menghibur pasangan tersebut. Biasanya setelah itu, keguguran, ada tambahannya 3, anak lagi, timpal Ustaz Maulana. Mendengar kata-kata Ustaz Maulana, pasangan yang dikenal dengan sebutan Leslar itu pun langsung mengamini. Kata-kata Ustaz Maulana pun turut diamini sejumlah warganet yang mendoakan kebahagiaan Lesti dan Billar. Sikap Lesti Kejora banjir pujian, ini baru artis keren. Lesti Kejora menambah panjang daftar artis tanah air yang menyejahterakan karyawannya di samping Nagita Slavina dan Atta Halilintar. Dari unggahan yang beredar, Lesti Kejora tampak memastikan satu persatu karyawannya telah makan. Istri Rizky Billar tersebut mengungkap enggan karyawannya kelaparan di lokasi syuting. "Sudah makan belum? Minyak kan banyak aku pesan," kata Lesti Kejora. Dengan cara demikian, anak perempuan Endang Mulyana tersebut menilai para karyawannya bisa senang dan bekerja dengan baik. "Aman, aman," tutur salah seorang kru, "Dede tuh kalau syuting begitu, harus banyak makanan, jadi biar senang," imbuh Lesti Kejora. Buntut enggan karyawannya kelaparan di lokasi syuting, Lesti Kejora pun santer menuai pujian dari sejumlah kalangan warganet. Seperhatian itu Lesti saat syuting ke semua krunya, bunyi keterangan yang disertakan. Cuplikan unggahan video Lesti Kejora enggan karyawannya kelaparan ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 367.000 jumlah tayangan. "Syuting sama Leslar kenyang?" tulis akun TikTok @yayan.fatarzi. Perihal itu, sejumlah warganet turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian warganet tampak memuji adab Lesti Kejora terhadap karyawannya. "Dede dari dulu kayak gitu, kalau lagi ada cara apapun, semua kru full makanan harus kenyang," komentar seorang warganet. "Masya Allah, yang kerja di Leslar semakin tambah gemoy banyak makan," ucap warganet lain. "Ini baru artis keren," komentar yang lain menimpali. Lesti Kejora tak bedakan ibunda Rizky Billar, perlakukan sama seperti